terus kembali LDR karena memang Sarah harus menemani sang ayah yang akan mengalami atau menjalani operasi besar. Bagaimana kabar Azrian? Nanti kita lihat ceritanya dan ini akan menjumpa kita pada pagi hari ini. Wah, ini pasangan yang sangat romantis sekali dan juga baik yang nge-support ya soal kedekatan mereka berdua gitu, walaupun mereka juga LDR. Karena kita melihat bagaimana kekompakan mereka begitu santun, begitu lembut gitu ya. Mm-hmm. Dan tentunya saling mencinta juga. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana kemesraan mereka juga nih sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di siang hari di Insert Siang di jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Yes. Jadi Trans TV, milik kita bersama. Have a great day. Terpisah jarak, inilah realitas cinta Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel. Azriel di Jakarta, sementara sang kekasih tinggal di Bali. Tapi kini, bentang jarak yang jauh lantaran Sarah tengah berada di Jerman dalam kurun waktu cukup lama untuk menemani serta merawat sang ayah yang harus menjalani operasi besar di kedua kakinya. Karena kemarin ayahnya langsung nelpon. Karena kan kalau di Jerman tuh kalau di sini apa ya gak ada yang nemenin, takutnya papanya stres. Jadi papanya kemarin nelpon, Sarah ayo temenin papa di Jerman. Karena kan di sana gak ada yang bantuin. Jadi sebenarnya kemarin dia nanya, paspor kamu gimana? Ternyata paspor gue udah expire, jadi gak bisa ngikut. Tadinya udah di mamanya udah bilang, ayo ikut aja, cuma 2 minggu. Ya papanya sih kan pasti senang ya kalau aku bisa ikut. Karena kemarin juga nyari dokternya lumayan lama juga. Karena papanya orangnya picky, jadi harus sama dokter yang benar-benar cocok, baru dia mau ngerjain gitu. Yang paling ini sih apa video call, terus ya nyemangatin lah. Karena ini operasinya operasi yang besar ya, kanan kiri kaki tulangnya gitu. Ya pasti ada karena papanya Sarah kan umurnya udah tua ya, jadi banyak pasti kan Sarah sama mamanya sampai harus berangkat ke Jerman pasti kan khawatir. Udah kan kita kan udah pacarannya LDR terus. Tapi terakhir ketemu kapan tuh? Sama acaranya. Ya ini pokoknya ya nanti kan dia sebulan LDR nih, terus nanti dia mau kuliah double degree LDR lagi. Kadang juga sedih ya kalau misalkan ada acara dia nggak bisa datang.